Aktiviti ziarah pusara di Sarawak sudah dibenarkan, namun kena SOP yang telah ditetapkan bahagian kemajuan institusi Masjid Jabatan Agama Islam Sarawak JAIS. Garis panduan berkenaan adalah selaras di ketetapan semasa Majlis Islam Sarawak MIS. Tanah pusara boleh dibuka untuk aktiviti ziarah mulai 7 pagi hingga 5 petang kecuali untuk urusan pengkebumian jenazah dan urusan berkaitan. Sekiranya ada individu gagal mematuhi arahan ini, MIS boleh mengambil tindakan undang-undang. MIS juga boleh mengubah atau meminda garis panduan ini dari semasa ke semasa berdasarkan keperluan. Sepanjang aktiviti ziarah, individu yang hadir hendaklah membuat kawalan kendiri seperti berikut. Menjaga penjarakan sosial 1 meter. Menggunakan pelitup muka. Sentiasa mencuci tangan menggunakan hand sanitizer. Mengambil berat aspek kebersihan semasa berada di tapak pusara. Dan tidak bersalaman semasa berada di tapak pusara. Tempoh ziarah satu pusara hendaklah tidak melebihi tempoh 20 minit. Dan bilangan kehadiran pula dihadkan kepada 5 orang waris dan keluarga terdekat sahaja.